dan lain-lain kepada seluruh kaki tangan JKR Bandara Ekonomi. Untuk perlumat tuan-tuan dan puan-puan, aktiviti-aktiviti sebenarnya banyak. Aktiviti-aktiviti yang telah kita laksanakan sebelum ini. Walaupun hari ini aktiviti yang kita laksanakan bukanlah bertujuan untuk bermegah-megah, tapi apa yang paling penting, aktiviti ataupun majelis-majelis yang saya adakan selama ini adalah untuk memupuk kerjasama setiap pasukan saya. Apabila kita lihat sekarang ini, apa saja aktiviti ataupun majelis yang ingin saya adakan, saya sendiri pun senang hati tuan Bibi. Saya cuma cakap sedikit saja yang membuatnya banyak orang. So itulah yang sebenarnya saya ingin melihat kerjasama dan juga momentum kerja. Pak kata pepatah ini, kalau saya cekin sekarang ini memang top form lah. Kalau badminton kita panggil Lizzie Jia, kalau taklo yang baru-baru ini kita panggil itu Kola Panyuman. Untuk tuan-tuan dan puan-puan juga, banyak aktiviti-aktiviti yang akan kita laksanakan pada kali ini. Bermula daripada acara makan-makan, bermula dari pertandingan pakaian. Saya sendiri pun tidak pernah saya memakai pakaian macam ini. Selain daripada itu, saya ada sedikit rendah hati lah begitu. Kerana pada permulaannya kita sebenarnya mencadangkan untuk mengadakan pertandingan untuk ngadau, tapi according to yang ini yang siku-siku yang untuk ngadau ni, dia bilang janganlah kita kasih untuk ngadau. Saya lebih teruja tadi, mulai kerana ibu-ibu ini semua pun ikut bertanding. Jarang-jarang ada, baru pertama kali ini ibu-ibu bertanding ya. So itulah keunikan kita punya acara pada hari ini. Selain daripada itu, kita juga menyediakan wadah makanan dan juga ada kambing juga. Tapi kambing belum sampai, mungkin sekejap lagi. Saya tidak ingin memanjangkan ucapan saya. Mungkin kita, saya sendiri pun tidak sabar ingin melihat apa aktiviti atau acara yang kita akan masukkan pada hari ini. So, saya dengan ini sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Timbalan Pengarah dan DPP, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin, Pertubian Tegaso Dua Kamatan. Sekian. Batis rekaman CCTV Pahargaan dan terima kasih. Sudilah tuan tampil ke depan tersenyum manis. Sudilah tuan beri ucapan meresmi majlis. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Cik Raymond Lajawai di Balang Pengarah Sektor Jeraya Jabatan Kerjaya Negeri Sabah untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya meresmikan majlis sambutan Hari Raya dan Pesta Keamatan JKR Bandaraya Ketua Bandung bagi tahun 2022. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Ketua Bahagian, Jurutera Kerja,
tuan-tuan, perempuan, semua warga TKM Pajaraya. Terima kasih atas jemputan tuan-tuan dan puan-puan semua kepada saya untuk hadir bersama-sama pada majlis pada pagi ini dan seterusnya dijemput untuk menghasilkan majlis sambutan raya keramatan untuk tahun ini. Seperti yang dinyatakan oleh Tuan J.B. tadi, beliau sekarang dikelilingi dengan pegawai-pegawai ataupun menteri kepimpinan yang sentiasa tersedia untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti seperti ini. Saya percaya bukan aktiviti-aktiviti begini saja, tapi untuk melaksanakan kerja-kerja rasmi kita, memastikan ya, servis delivery lancar dan beliau mempunyai ukuran bintangan di JKM Pajaraya ini yang responsif dan bertanggung jawab dan kemudian bertugas. Itulah saya nampak sebenarnya bila kita menunjukkan aktiviti sosial yang begini ini, kita punya harmonian atau kita punya kesempatan kerjasama itu penting. Kalau tidak, dan kita susah untuk melaksanakan atau menajukan apa-apa di majlis-majlis seperti inilah. Dan saya percaya semangat dan sedemikian juga ada semasa kita membuat ajak-ajak rasmi kita lah. So, harap ini diteruskan ataupun ditambah baik lagi. Saya yakin dan percaya dan pimpinan Tuan JB, Tuan Nabi yang juga PG ini akan atau juga penarian yang akan maju lebih ke depan lagi. Okay, biar kita sikit pasal kabatan. Kabatan ini sebenarnya paling singkat punya cerita ialah kesyukuran sebenarnya selepas kita ritual, selepas kita dululah nenek-nenek moyang kita, ibu-ibu kita, kita ini tidak lari daripada okay, di Sabah ini selain daripada yang nelayan dan mungkin yang daripada kita tidak boleh lari daripada lifestyle yang memang berasaskan pertanian lah, agrarian society. So sama ada kita berladang buah-buahan kah, durian kah, tepung padi, dan memang ada saja yang istilah harvesting ataupun menuai ini. So, di kalangan masyarakat KDM ini memang daripada dulu lagi. So, biasanya dulu itu kerja di sawah itu setahun sekali. Dan pengakhiran dia adalah pesta amin, menuai, tugas menuai dan itulah adalah diadakan kesyukuran dan ingat lagi masa kampung dulu tahun 70-an, 80-an diadakan di peringkat keluarga sebenarnya. Ada juga di peringkat kampung. So kita panggil, kita punya saudara mara dari even daripada kampung sebelah datang dan merayakan yang majlis sebuah main ataupun get together, social gathering. Untuk bersama-sama bersyukur yang apa itu kita punya musim untuk pesawat sudah berakhir dan it's time to get together and apa itu kalau siapa-siapa yang pada meminum itu meminumlah dan atau sekarya lah satu. So basically is to get together dan untuk to express is kita punya kesyukuran lah. Kalau di US kita pakai Thanksgiving, so itulah itu. Basically is kita bersyukur yang musim pesawat sudah berakhir dan kita akan look forward to next year, next season dengan musim pesawat. So dalam konteks
Jadi hari ini ataupun kita sebagai kaki tangan Kabupaten Nawang, pos selepas kita berkumpul-kumpul pada sepanjang hari dan ada masanya kita together-together social-social activity yang seperti inilah. Dan selain dari perayaan-perayaan agama seperti hari raya, Christmas, baru dikira perayaan apa? Orang Cina baru akan dan perayaan major celebration yang kita ada yang akan so kita ambil kesempatan ini untuk kita together dan dalam masa kita untuk membuat persediaan itu memang memerlukan kerjasama yang heran kerjasama yang heran di kalangan kita kan dan kita berbangga kita dimaklumkan hari kita semua dimaklumkan oleh Tuhan kita tadi yang kalau di jika regis ini jika bandar ya jadi itu stop saja dan semua akan berjalan so it is what we want dan itu juga yang kita harapkan bila kita tahu kita punya kerja kerja lah so we did something that is solid leadership yang kita punya. So semua JB dan di sini. Okay, so kita kerja kita pacar. Sebenarnya saya sepatutnya ada persuara setengah ini. Tapi saya undurkan satu jam sebab karena saya ingin menghadiri majlis pada sambutan. Saya lagi ucapkan dan terima kasih atas sambutan. Syabas anaknya karena telah dapat menghancurkan majlis raya Ramadan pada hari ini dengan begitu baik sekali. Saya tidak sangka yang begini dan mengurang pengian dan persediaan yang begini rapi. Semua pun pakai, kalau saya tahu yang kamu semua pakai yang baju tradisi kan saya mungkin order lah sewa terpal lah yang baju sini pak berkata-kata itu dengan yang full set tapi tidak apa, kita buat itu lain kali dan itulah keep up the good job and then harap di masa-masa akan datang kita akan dapat masa-masa hari ini dalam majlis seperti ini dengan kata-kata itu saya segera sempat cintanya meresmikan sambutan raya Ramadan tahun 2022 di peringkat JGA Ramadan Raya OJK Kota Kinabalu. Terima kasih. Kita akan tentu meresmikan gimmick peresmian dan kami jemput Putra Bagian Beraya Kota Kinabalu dan KPP untuk sama-sama menyaksikan kebaran penarak untuk